Salam sejahtera. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Semenanjung Malaysia. Dan sekarang saya tinggal di Johor, di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya yang ini, yang terbaru, iaitu dalam 4 sesi, 4 buah video saya akan berkongsi dengan kalian, terutama ibu bapa ataupun pelajar-pelajar yang akan bakal menduduki peperiksaan SPM Kertas Bahasa Melayu, iaitu Kertas 1103, format terbaru yang bermula dari tahun 2021. Jadi saya ingin menasihati para pelajar sebelum menduduki peperiksaan harus membuat persediaan yang secukupnya. Dan langkah yang pertama adalah mengetahui apakah keperluan, apakah kehendak kertas peperiksaan bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu, kertasnya dinamakan Kertas 1103, di mana bahasa Melayu selepas tahun 2021 kehendaknya sudah berlainan. Pelajar-pelajar harus menduduki 4 kertas. Kertas 1 yaitu ujian bertulis. Kemudian kertas 2, kertas 3, kertas 4. Kesemuanya 4 kertas. Sesi ini saya akan bincangkan, saya akan memberitahu kalian dan berkongsi dengan kalian tentang kertas 1. Okay, dan seterusnya video-video yang akan datang saya akan berkongsi dengan kalian kertas 2, 3 dan 4. Sebab dalam satu video kalau saya serentak membincangkan 4 kertas mungkin akan memakan masa yang panjang dan susah untuk kita ingat semua. Jadi satu-satu lebih baik, lebih sistematik. Baik. Mulai tahun 2021, seperti tadi saya telah sebut, kertas bahasa Melayu telah bertukar ke 4 kertas. Okey, 4 kertas yang meliputi, merangkumi penulisan, pemahaman, pendengaran dan pertuturan. Jadi pelajar mesti tahu yang bakal menduduki atau ibu bapa yang anak-anak kalian akan menduduki SPM 2021 dan seterusnya. Hanya Komsas sama, Komsas masih kekal. Tetapi Komsas yaitu 2 buah buku yang telah diberi kepada kalian oleh kerajaan kita, Kementerian Pendidikan, melalui sekolah. Kamu diberi 2 buah buku Komsas dan lagi satu adalah antologi, di mana di dalam ada sajak, cerpen, bahasa klasik, cerita klasik ya, dan drama. Itu kedua-dua buku itu masih kekal tahun 2021 dan sebelumnya. Kedua-dua buah buku itu masih sama, tetapi format yang lain sudah tukar. Okay, jadi kertas 1, kertas 1103, kertas 1 ujian bertulis. Jadi kamu akan bermula, kertas 1 kamu akan bermula dengan ujian bertulis. Jadi ujian bertulis ini bilangan soalan 2. Ada 2 bahagian, bahagian A, bahagian B. Kamu mesti menulis bahagian A, kamu tidak diberi pilihan, mesti menulis. Dan karangan itu dipanggil soalan kombinasi pelbagai rangsangan, 30 markah untuk karangan bahagian A. Oh, saya seharusnya tulis begini. Tiba-tiba saya lihat anak panah itu sudah salah. Ya, jadi biar saya betulkan dulu, 1 jam
30 menit untuk ini bahagian B. Oke. Jadi yang bahagian A ini 30 markah. Oke, kamu diberi rangsangan. Contohnya, kamu diberi rencana, kamu diberi kamu harus menghuraikan pendapat berasaskan gambar-gambar raja, kamu diberi gambar-gambar grafik, ataupun kamu diberi email, membalas email atau sendiri menulis email, atau pantun, mungkin di atas pantun, di bawah itu gambar, dan seterusnya gambar raja atau carta, dan dari sini kamu disuruh atau dikehendaki untuk menulis tentang ketiga-tiga gambar ini. Oke? Jadi ada gambar raja, ada carta, ada gambar grafik. Biasanya, bukan biasanya, saya tengok diberi maklumat. Oke, maklumat tentang gambar raja atau gambar sahaja. Dan berasaskan itu, kamu dikehendaki untuk menghuraikan pendapat atau menulis rencana. Ataupun diberi satu email, kamu membalas email tersebut. Oke, so inilah bahagian A. Dan masa yang dicanangkan 30 menit. Markah yang diberi, markah penuh yang diberi 30 markah. 30, oke? Jadi ini bahagian A. Kamu tidak diberi pilihan, mesti menulis. Oke? Dan untuk bahagian B, masa yang dicanangkan 1 jam 30 menit. Kamu diberi 4 soalan esei ataupun karangan. Markah penuh 70 markah. Dan inilah contoh-contoh jenis karangan yang bakal diberi. Nomor 1, mungkin kamu diperlu dikehendaki untuk menulis rencana ataupun jelaskan, huraikan. Huraikan, jelaskan kepentingan-kepentingan, sebab-sebab, faktor-faktor, dan sebagainya. Ataupun kamu dikehendaki untuk menulis ucapan. Jadi tidak semestinya keluar perkataan ucapan, tapi formatnya sama juga. Mungkin ceramah, teks ceramah, ataupun kamu menghadiri satu seminar. Nah, apakah yang tuliskan teks ucapan ataupun syarahan penceramah atau pensyarah, ataupun kamu menghadiri atau menyertai pertandingan syarahan ataupun pidato. Jadi tulislah teks pidato tersebut. Oke? Seterusnya bincangkan. Kamu diberi satu sedikit satu atau dua atau tiga ayat tentang satu topik dan kamu berilah pendapat ataupun kamu bincangkan tentang soalan tersebut. Oke? So kamu dikehendaki untuk ini. Oke, kamu diberi 4 soalan, kamu mesti pilih satu. 4 pilih satu. Dan panjang karangan ini di antara 350 patah perkataan ke 505 perkataan. Jadi oleh kerana kita atau oleh sebab kita dikehendaki menulis begitu panjang sekali karangannya, maka markahnya pun adil, 70 markah. Sangat adil, ya. Sebab kita dikehendaki menulis begitu panjang, jadi markahnya pun lebih tinggi. Untuk itu 30 markah. Jadi markah penuh, jumlah markah penuh 110 markah. Dan masa yang diberikan 2 jam. Setengah jam kamu peruntukkan untuk bahagian A, karangan jenis rangsangan. Dan 1 jam 30 menit dicanangkan untuk kamu peruntukkan untuk bahagian B, sebab panjangnya 300 hingga 500 patah perkataan. Jadi perlukan masa 1 jam 30 menit itu masa yang dicanangkan. Memang kamu mungkin gunakan 1 jam sahaja, tapi ada orang yang menggunakan mungkin 1 jam 45. Bagi saya lebih baik kita ikut masa yang dicadangkan. Jangan kita memfokus kepada satu karangan dan kita abaikan lagi satu karangan. Sebab kita mesti melihat. Contohnya kamu menggunakan banyak masa untuk karangan bahagian B, sebab panjang.
mungkin kamu fokus di sana. Tapi markah penuh 70, walaupun kamu tulis 1000 patah perkataan, masih juga 70 markah, markah penuh. Jadi lebih baik jangan abaikan yang mana-mana sahaja. Pastikan masa yang diberi itu, yang dicadangkan itu kamu guna mengikut masa yang dicadangkan. Itu cadangan saya, ya. Dan saya rasa saya sudah berkongsi semua maklumat yang berada di papan putih ini. Jadi saya ingin menasihati para pelajar, sebelum kamu menduduki peperiksaan bahasa Melayu ataupun subjek-subjek yang lain, pastikan kamu tahu apakah kehendak dan keperluan kertas peperiksaan tersebut. Apa dikehendaki? Apakah yang kita perlu buat? Jadi kamu mesti membuat persediaan yang secukupnya dengan mengetahui kertas ini bagaimanakah soalan dikeluarkan. Jadi saya sudah berkongsi dengan kalian, kamu mesti pastikan kamu tahu apakah perlu kamu buat semasa peperiksaan dijalankan. Sebab itu, seperti saya selalu menasihati para pelajar saya, sebelum kita pergi berperang, kita harus tahu apakah strategi peperangan, apakah caranya yang kita akan gunakan untuk menyerang pihak musuh, dan apakah strategi yang kita akan menggunakan. Di samping itu, kita mesti mempunyai senjata. Senjata yang lengkap baru kita menyerang. So, kalau kita cakap serang, bagaimanalah kita serang tanpa senjata? Sebab itu, inilah senjata yang pertama. Mengetahui apakah diperlukan dahulu. Lepas itu, barulah membuat sebanyak mungkin latihan-latihan. Dan mengetahuilah komsas. Saya hanya berkongsi dengan kalian kertas satu. Jadi buat masa ini komsas saya tidak akan bincangkan. Oke, jadi ingat, kertas satu kamu mesti jawab dua soalan. Satu soalan itu tidak ada pilihan, itu bahagian A, jenis rangsangan seperti ini. Kamu diberi gambar-gambar raja, carta, email, satu di antaranya. Dan untuk bahagian B, kamu diberi 4 soalan pilih satu, panjangnya 350 hingga ke 500 perkataan. Dan ini jenis-jenisnya. Oke, dan keluar 4, kamu pilihlah satu. Faham kan? Oke, jadi setakat ini sahaja. Sehingga kita berjumpa di video yang kedua, di mana saya akan berkongsi dengan kalian apakah kehendak dan keperluan kertas 2, kertas bahasa Melayu 1103. Oke, sekian, terima kasih.